Terima kasih sudah klik video ini. Semoga bosku sehat selalu. Kita mantau lagi bosku. Kita lihat ke bawah. Untuk sore hari ini cuacanya lumayan cerah. Mudah-mudahan gak hujan ya. Kita lihat ke bawah. Nah sekarang cuacanya cerah banget bosku. Sampai sekarang pintu air masih belum ditutup bosku. Masih belum ditutup ini. Anginnya lumayan kencang ini. Ketinggian air sekarang kurang dari 140 ya. 140 gak nyampe ini. Tuh anginnya lumayan kencang ini. Tuh lihat tuh di air tuh. Wah, ini ada sampah bosku. Sampah apaan ini? Hari ini cocok buat foto-foto nih. Cuacanya lumayan cerah ini. Ini dari view Panenjoan. View Panenjoan. Kalau kemarin sore admin kesini pas lagi gerimis ya, gak secerah seperti sekarang. Kalau sekarang lumayan cerah waktu. Nah ini situs Raden Patih yang terancam tenggelam yang sudah disiapkan pelampung buat sebagai tanda atau ciri ya, pertanda. Kalau dari sini pelampungnya ya buat yang buat tandanya nggak kelihatan. Oh iya bosku ya, buat yang lebih tahu, buat yang lebih tahu kemarin sempat ya dengar ya, itu orang-orang yang lagi bicara ya di warung, ternyata ini yang dibendung bukan lewi keris bosku. Kata orang yang lagi ngedongeng itu lagi bicara-bicara di warung kopi, katanya ini yang dibendung bukan lewi keris, tapi ya unik juga ya, namanya tetap lewi keris. Di perencanaan dulu katanya emang betul yang mau dibendung itu lewi keris, lewi keris. Tapi katanya, kata warga itu tuh tempat Tasikmalaya ya, admin denger-denger, katanya ini yang dibendung bukan lewi keris. Soalnya kalau lewi keris dari sini lumayan jauh bosku. Lumayan jauh di belakang itu ya, di belakang terowongan juga masih jauh lokasinya lewi keris. Tapi pada perencanaan awal iya yang mau dibendung itu lewi keris. Tapi nggak tahu apa sebabnya ya, gak jadi lewi keris yang dibendungnya, yang malahan yang jadinya di sini. Buat yang lebih tahu asal muasal apa sebabnya ya atau apa itu, di komen-komen ya apa sebabnya. Pada perencanaan awal itu kan yang mau dibendung lewi keris, tapi sekarang yang dibendung ya di sini ya. Tapi namanya masih tetap bendungan lewi keris, namanya masih tetap. Ada kelainan juga itu, ada kelainan, ada keanehan ya buat admin.
apa namanya itu kalau kata netizen mah ada kejanggalan. Kejanggalannya gimana itu tuh bisa di komen-komen ya. Katanya ini namanya Bendungan Leuwih Keris. Yang dibendung ternyata bukan Leuwih Keris. Soalnya kata warga setempat, yang namanya Leuwih Keris itu lumayan jauh dari sini bosku. Terus namanya Leuwih Keris, Nah itu ornamen-ornamen di gerbang ya, itu bukan keris tapi kujang. Ini mah admin hanya nyampaikan kejanggalan-kejanggalan kata netizen ya. Tapi emang iya, fakta kelihatan itu namanya Bendungan Leuwih Keris. Namanya Bendungan Leuwih Keris, tapi ornamennya itu bukan keris. Melain ornamen-ornamen di gerbangnya itu bentuknya kujang. Kalau ini nama bendungannya Leuwih Keris. Tapi yang dibendung ini bukannya Leuwih Keris. Karena menurut warga setempat Leuwih Keris itu, yang namanya Leuwih Keris itu ada di bawah ya, di lumayan jauh dari sini yang namanya Leuwih Keris. Tapi katanya pada perencanaan awal iya yang mau dibendung Leuwih Keris, tapi gak tahu apa sebabnya ya, malahan yang ini yang dibendung. Pak, boleh nanya-nanya Pak? Ya. Dari mana ini Pak? Emang orang Ciamis. Orang Ciamis, oh sama atau berarti. Sekarang lanjut ke mana Pak? Saya lanjut ke bawah. Ke Manohara? Manohara, iya. Iya, siap. Habis tinggal lihat atas, Spillway. Mohon mangga, dilanjut. Siap. Ngevlog tenap ya Pak? Ya, ngevlog, tekan tenap. Siap, nami channelnya, kayak di subscribe. Turing Kang Dedeng. Pulan? Turing Kang Dedeng. Siap. Pak Turun, dilanjut. Lan? Sarung saya kan? Channel Alit. Ya, mangga. Pemandangannya bosku enak banget nih, udaranya seger banget, pokoknya mah adem, air nggak begitu deras sekarang bosku. Buat yang tahu ya di komen-komen, ini ada tenda di sini. Tenda apa ya? Apa yang lagi mancing ini? Pasang tenda. Tapi kelihatannya iya itu ada joran. Wah. Cuacanya cerah banget bosku, lumayan cerah. Tuh gumpalan-gumpalan awannya kelihatan bosku, indah banget ini pemandangannya. Nah ini bosku, aduh sayangnya kurang nyampe kameranya. Tuh ada orang tuh, itu tenda tuh. Tapi kayaknya joran itu yang mancing, berarti di situ pasang tenda ya. Mantap ini. Atau yang lagi apa ya?
Kayaknya sih itu joran. Lagi mancing kayaknya nih. Aduh, mantap mancing mania ini. Katanya di sini di situ tuh. Itu banyak ikannya. Lumayan dalam juga di situ katanya tuh. Adem banget bosku, udaranya seger banget nih. Wah, bener bosku, itu yang lagi mancing. Hebat mancing mania ya. Pasang tenda. Mantap bosku. Jumat sore kita lihat ke bawah bosku, ke Manohara. Cuacanya lumayan cerah bosku tuh. Sekarang pukul 14.24. Kita lihat ke bawah bosku, udah view Manohara. Ini suasana di view Manohara. Di view Manohara ini Jumat sore. Jumat sore ini. Kalau dilihat dari itunya, di surat-suratnya, ini termasuk area zona merah ya. Buat kedepannya nggak tahu gimana ini, apa bisa dilanjut untuk kedepannya atau kedepannya gimana ya. Kayaknya nggak tahu lah, atau mau ke pariwisata atau gimana. Menurut di, kalau dilihat di riwayatnya, di suratnya, ini termasuk zona merah. Di atas juga itu di perbatasan sama tanah warga sudah mulai dipasang benteng ya. Nggak tahu untuk kedepannya ini masih bisa dilanjut atau gimana ya. Ini di view Manohara. Uh,
Ini matahari sudah mulai tertutup awan bosku. Pengunjung masih ada bosku. Selamat sore. Ada sampah ini, sampah apa ya? Sampah kayu bosku. Perahu petugas kebersihan sudah diturunkan bosku. Eta perahu dinas kebersihan ya. Ya perahu tapi kan lain perahu. Di Piung Manohara ini bosku, cuaca agak mendung ini. Ada seling-seling gitu bosku. Ini ruang kontrol. Kalau ada matahari seperti ini bosku, airnya tuh yang ketiup air yang tersinari matahari gemerlap-gemerlap bosku.
kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bosku sehat selalu dan ibadah.